Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Baik, ini last uh, ini ya teman terakhir untuk buka kuliah arsitektur komputer. <tuh> absensi ini, ini materi kita yang terakhir <tuh -tuh. <tuh -tuh. Hmm. Oke, okay, sudah diisi semua absensinya. or... Um. Jadi dicek semua absensinya. Oke, okay, sudah. Oke, jadi materi-materi uh, kita itu adalah SAP Simple As Possible. Jadi apa namanya Sesed, apa Sesed, sesederhana mungkin ya, sederhana mungkin. Jadi Simple As Possible ini adalah arsitektur untuk uh, komputer pertama kali dibuat. Jadi kita sedikit uh, flashback pas waktu. Ah, kembali ke materi kedua ya tentang sejarah <tuh> sejarah apa namanya perkembangan komputer. <tuh> Oke, okay. di sini yang kita sebutnya SAP, SAP, SAP satu. Jadi uh, di sini yang pernah kita bahas sebelumnya kita pernah tahu itu ada tingkatan sosial komputer terdiri dari dari basis idenya von Neumann yang merupakan store program komputer sekitar pada 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 tahun 40-an lalu berbasis bus dengan struktur di mana prosesor dan memori dikondisi ke backbone backbone bus yang berfungsi sebagai super highway untuk data atau infrastruktur eh, instru atau instruksi yang berpindah antara proses dan memori <tuh> Yang ketiga adalah uh, multiprosesor diciptakan karena keterbatasan fisik untuk mengatakan komponen pada komputer fenomen dan keterbatasan menu pada komputer basis bas untuk komputasi insentif aplikasi praktis saintifik. Nah, ini yang ini komputer ES, <tuh> ini komputernya konsepnya fenomen ya yang maksudnya adalah hampir secara umum seperti inilah. <tuh> Jadi di sini ada apa namanya? Ada memori, ada kotor unit, halunya di sini ini prosesor dan akumulatornya ini. Akumulatornya ada di uh, logic ya, lopenalu. Nah, sekitarnya seperti apa? si IAS ini. Nah, IAS ini terdiri dari 1000 kali 40 bit words. Ada bilang binernya 2 kali 20 bit instruksi dan input register yang disimpan dalam CPU ya. Ada apa di dalamnya itu ada MBR, memory buffer register. Isi, uh, berisi sebuah word yang akan disimpan ke dalam memori untuk digunakan dari word dari memori Lalu ada namanya MAR atau Memory Address Register untuk menentukan alamat Word di memori untuk dituliskan dari MBR atau dibaca dari, oleh MBR. Lalu ada namanya I, uh, IR, yaitu Instruction Register berisi instruksi 8-bit, uh, kode operasi yang akan dieksekusi Lalu ada... IBM Instruction Buffer Register digunakan untuk menyimpan sementara instruksi sebelah kanan word di dalam memori. Ada PC atau program counter, PC alamat, pasang instruksi berikut, instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Lalu ada uh, apa namanya AC, akumulator, dan multiplier protein uh, per uh, ya yang digunakan untuk menyimpan sementara operand hasil operand dan hasil lalu <tuh> ini contohnya adalah dua kali yang gue bilang 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit 80 bit berarti uh, yang berarti adalah most MSB atau most significant bit disimpan dalam AC dan 40 bit lainnya LSB di dalam MT dan IAS, uh, IAS berupa secara langsung berbentuk siklus instruksi dan IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. <tuh> Yaitu ada data transport, memindahkan data dari uh, data di antara memori dengan register-register alu atau antara dua register alu, alu, alu sendiri, unconditional bridge, perintah-perintah eksekusi, percabangan tanpa syarat tertentu, conditional bridge, ada perintah-perintah uh, eksekusi perjabangan yang memerlukan syarat tertentu agar dihasilkan suatu nilai ya. dari perjalanan tertentu aritmatik kumpulan operasi yang dibentuk oleh alu address modify instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat komputasi sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Ini nah, struktur detailnya seperti ini. <tuh> ini subtitle ES ya. Ada memory di sini, ada apa namanya, ada program kontrolnya. Nah di pengontrol juga ada IBR, IR, control unit, MAR, dan PC. Lalu di sini ada alunya, ada akumulator, MQ, dan MBR. <tuh> Yang mana secara uh, alur pasti dari input input masuk ke sini PMBR MBR mbr uh, tergantung dari ini kalau memang ada proses akan masuk ke sini nanti ada akumen dan MK kalau memang ini nanti baru uh, apa namanya hasilnya bisa ke kembali lagi ke outputnya ataupun kalau memang ada di sini juga program kontrol unitnya ada GR-nya PC-nya kontrol unitnya seperti itu dan seterusnya address, domain memory, ya transaction, balik lagi ke <tuh> untuk uh, IAS ya. Nah di SAP juga ada busnya. Bus itu apa namanya? Uh, koneksi ya. <tuh> Jadi SAP sendiri merupakan contoh primitive test organisasi komputer modern yang merupakan tahap awal pemahaman konsep dari operasi dasar komputer. Nah, tadi di jadi apa? Ada kurang beda tujuh 7 ya. Ada Ada CU control unit. Nah, control unit berarti ada program counternya, ada sesuai registernya, ada control sequential. Ada, ada di situ ada RAM, ada 16 kali 8 static data RAM. Ada, ada alunya. Nah, alu di sini masih masih ini ya. Apa namanya? Uh, sim, masih yang simpel alunya bukan dia belum ada alu logic ya. <tuh> ini baru pengurangan-pengurangan aja baru yang ada tracker, b register dan akumulator. Ada input MAR-nya, ada output registernya, binary display -register sama program counter-nya 4 bit. Nah, jadi seperti ini kalian lihat. Bisa ada PC, ada akumulatornya. Nah, di sini ada alunya, Alu di sini uh, masih masih sederhana, baru penambahan, belum ada sampai gerbang logical. Registernya, register keluaran, tapi BNN-nya, satuan kendali. Ini ada PROM-nya, RAM-nya, nya Nah, komponennya apa? Dia ada, ada PC, berarti si PC itu ada uh, bagian kurang konten, bagian cewek yang menghitung mulai address ke 1, yaitu adalah 00 di mana instruksi satu program disimpan runner sampai ke address 111 ya. Nah, kalau satu itu berapa? Nah, hitung dulu tuh. Jadi kalau kalian hitung itu ke desimal 1 kali 2, 1 1, 1 pangkat 1, 1 pangkat 2, 1 pangkat 4. Nah, baru ketahuan. Nah, di riset, lalu di riset ke nol lagi di awal sebelum komputer bekerja dan nol nol dikirim ke memori atau nah, ada inputnya di sini ada address register address data switch bagian unit masukan berfungsi memiliki 4 address bit dan 8 bit ke RAM di sini juga ada MIR memory address register bagian dari memori SAP1 nah <tuh> ada RAM di sini RAM-nya adalah 16 ke 8 bit untuk menyimpan program dan data yang dapat diakses secara acak. Lalu di sini ada IR-nya. IR ini IR sendiri bagian dari kontrol unit, uh, SSR yang dibagi menjadi di dalam dua nibel, string, dan aslinya step ini ya, 4 bit. Dua set upper nibble dihubungkan dengan kontrol sequencer, dan tiga set lower nibble bagian bawah dihubungkan ke WIBAS. Lalu ada kontrol sequencer, 4 bit masukan dari IR, dia mengeluarkan apa? Ada sinyal clock untuk dikirim ke semua buffer register, dan instruction uh, apa, IR, uh, apa namanya, instruction register sinyal, yang dikirim ke isi Sinyal clear yang dikirimkan ke instruction register, sinyal clear yang dikirimkan ke isi Dan data berupa 12 bit control work, yang disalurkan melalui kontrol bus. Lalu di sana juga ada akumulator, register penyimpanan data sementara dengan dua keluaran, dua set output ke adder subtractor dan tiga set output ke A uh, bus ya, eh, W bus ke W bus. Lalu ada adder subtractor, dua komplement register untuk operasi tambah kurang. B register, uh, register penyangga buffer untuk operasi aritmatik 10 uh, output register disebut juga output port yang akan dikonsumsi pada sirkuit antarmuka yang merupakan register penyimpanan data yang dikeluarkan. Dan 11 ada binary display, jadi ada hasilnya. Berupa 8 baris LED, light emitting diode, yang dimana ini LED digunakan satu flip-flop dari uh, output port. Nah, jadi ini bagian tadi ya, Bit pada bagian control word atau con membentuk kata dikendali kendali 12 bit. Jadi con itu CP, FPLM. Ya. Kata ini menentukan bagaimana register kegiatan pada tipe kunci waktu pas berikutnya. Misalkan CP tinggi berarti bahwa ini pencetakan program yang di yang dimajukan jadi misalnya apa namanya dimajukan ke EP dan LM ini berarti bahwa isi konten dimuat ke maaf dan sebagainya. Nah, instruksinya di apa namanya arsitektur SAP 1 itu ada lima instruksi, masih simpel. Jadi masih ada cuma lima program. Ada lima instruksi itu ada LAD, AD, SUB, eh, SAP maksudnya ya out dan HRT. LD sini yaitu memindahkan uh, atau load dari RAM ke akumulator. Jadi word dalam memori diberikan simbol RO1, RS, jadi akan sih namanya? Uh, ya program sesuai ini ya. Ada simbol-simbolnya itu ada RO1, 1, 2, 3, sampai seterusnya. Misalnya simbol RO menunjukkan lokasi penyimpanan hard ke OH dan R9 menunjukkan lokasi penyimpanan ke address 9H. 9H ini address ini ya, lokasi. Nah, dan mnemonic LDL memakai opcode 00. Lalu ada add. Nah, add ini adalah menambahkan data dari RAM ke akumulator. Misalkan Menjumlahkan 410 dalam akumulator A dengan 210 yang terdapat 9H. Perintah add 9H artinya adalah uh, memindahkan isi isi R9 ke register B dan segera tambahkan dengan isi A sehingga hasilnya adalah uh, 610. Eh, 610 maksudnya desimalnya, ini yani binernya dan Aminul Malik Adi memakai opcode 001. Yang LDA pakai 0, opcode-nya ini 001 untuk add. Ada juga sub atau mengurangi, mengurangkan data dalam akumulator dengan dengan data dari RAM. Contohnya misalkan mengurangkan 710 pada akumulator A dengan 310 yang tetap pada lokasi 9H. Maka perintahnya adalah sub dikurangin B dan H. Artinya pindahkan apa namanya pindahkan isi R11 yaitu R11 itu ada ya ini si apa namanya M310 pada 9H ke register B dan segera kurangi isi dari A sehingga hasil akhirnya adalah 410. Dan untuk subcode uh, menu subcode-nya untuk sub itu sub opcode-nya adalah kosong-kosong satu kosong lalu out, yaitu memindahkan data dari akumulator ke register keluaran dan menu -menuk out out uh, memakai opcode-nya adalah satu-satu, kosong lalu ada hlt, it minta berhenti mematikan proses opcode-nya adalah satu-satu-satu dan satu jadi kalau secara ini secara apa namanya singkatnya LD itu adalah load muat akumulator dengan data ROM AD itu tambahkan data ROM ke akumulator kalau sub berarti kurangkan data ROM dari akumulator out muat register keluar dari data akumulator dan halte berhenti ada contohnya seperti ini untuk membuat program ekspresi misalkan membuat program untuk penjumlahan jadi penjumlahan 16 pangkat 10, 20, tambah 24, dikurangi 32. Jadi ini maksudnya 10 ini desimal ya. Ini desimal. Nah, ubah ke heksa menjadi 10 pangkat 16, 4 pangkat 16, 18 pangkat 16, dikurangi 20 pangkat 16. Nah, secara manual penjumlahan dari desimal 28 pangkat menjadi Hexa-nya itu adalah 1C pangkat 16. Nah, di mana perintah address-nya dimulai dari 000. Program ditulis dalam assembly ya. Tabel dalam berikut. Nah, di sini. Nah. Jadi kalau kalian lihat di sini. <tuh> nah, pertama contoh tadi yang peng, apa penjumlahan pengurang ini adalah 00 dari 5H yang terletak pada hak memilih address uh, 6F, uh, 6H dan FH. Nah, eksekusi instruksinya, instruksi nah, pertama uh, isi si akumulator dengan data pada address 9H. Nah, instruksi kedua adalah tambah data ke AH, ke AH uh, tambah data di AH ke akumulator nah, di sini. Lalu di industri ketiga, tambahkan data BH ke akumulator. Jadi BH ke akumulator. Ini programnya, ini assemblinya, bahasa assemblinya, ini bahasa mesinnya. Nah ini isi hexanya, ini addressnya. Jadi ini kalau lihat ada address, oh address, 9 BH, isinya program ini. Tapi ketika di konvert ke bahasa mesin adalah 1001 yang mana isi nya adalah 18 h Lalu pindahkan data uh, dari akumulator ke display dan instruksi ke-6 adalah stop dan Nah, kolom instruksi itu dibagi dua yaitu ada output MSB dan upper n. Uh, untuk outputnya itu pakai MSB most significant bit dan upper n adalah least, least significant bit. Yang mana secara apa namanya ini maksudnya most depan depan bit yang berubah depan depan dan over n ini adalah bit paling belakangnya. Nah, pada isi address M dan H umumnya diisi XXH bukan FFH. Dan ketika ada over yang seperti ini, XX ini uh, itu bisa bisa dibilang apa namanya? Donkel ya, maksudnya eh uh, diperlukan, gitu. Maksudnya sisa-sisa operasi lah. Ya. Nah, masuk ke simple as possible 2. Nah, jadi evolusi selanjutnya adalah ke SAP2 merupakan evolusi lanjut komputer, komputer Kenapa? Karena di sini ada perintah loncat atau jam ketiga tiga state ya, register, be register. Lalu ada lot aktif bila word binan mengalir ke bus register, dan sebaliknya enable aktif uh, word binan mengalir dari register ke bus nah semua register ke step state yang tidak yang tidak ada dua state <tuh> untuk mengurai kapasitas ini karena wiring digunakan kawat antar register dan bus nah ada pin pin io juga diperpendek lalu dan SAP 2 merupakan PC apa namanya PC 16 bit program kota 16 bit register 8 bit satu address format dan dua address format nah untuk gambar nanti kita lihat di bawah nah ini adalah penjelasan dari ini uh, ininya ya apa namanya komponennya urutannya sih buat komponen penjelasan dari instruksi di sini. Jadi ada input port, port pertama dan port kedua. Nah, di mana port satu menerima masukan instruksi dari data hexa, yaitu dari keyboard. Dan bit 0 untuk port kedua menerima sinyal ready dari keyboard bahwa data benar, sedangkan 7 bit menerima sinyal serial in Program kontrol berfungsi sama dengan PCS 1 satu. Membedakan adalah kapasitasnya 4 kali, 4 kali, yaitu penyimpanan hitungan mulai dari 0.0.0 atau 00 sampai dengan 1, atau Nah, sebelum di run apa namanya, PR-nya akan direset dulu ke dulu ke address 000.h. Program register ya, ya. Lalu ada MR dan memori. Nah, MR adalah menerima address 16 bit dari pada saat program counter fetch. Lalu keluar M apa namanya MAR, MAR dirujuk ke address di memori yang mempunyai ROM yaitu 2K 2K 00H dan sampai dengan 70FFH. Di mana ROM ini berisi program monitor, mengaktifkan komputer, menginterpretasi, masukkan keyboard dan lainnya sisa memori 62 k itu ada address 0800 h sama FFFH. Nah, memori yang untuk MDR sendiri, memori data register, uh, buffer register 8 bit berfungsi sebagai menyiapkan RAM, menerima data dari bus sebelum operasi write dan mengirim data ke bus setelah operasi read. Akumulator yang berfungsi dengan sama dengan sama dengan aku melaporkan pada SAP 1, 2 set output ke alu dan 3 set output ke bus instruction register untuk outputnya 8 bit 2 kali dua kali jadi sap 1, berarti sama dengan seperti sap 1 juga yang mana mengkomodisi 28 sama dengan 20, 256 instruksi karena sap 2 hanya punya 48 instruksi maka tidak masalah menggunakan 8 bitnya Controller sequencer berfungsi sebagai controller sequencer sama seperti SP1, ada ALU dan flag. Nah, ALU mempunyai empat atau lebih control controller bit yang mendeterminasi operasi aritmatika dan logik. Nah, di sini ada penambahan aritmatika dan logik ya. Bisa dibilang yang kalau di sp cuma aritmatika, di SP2 ada logikalnya. <tuh> nah, itu ada FLEX sebuah flip yang mengamati perubahan status selama komputer bekerja. Nah, di sini SAP ini ada dua flag, flag status yaitu sign in flag. Bila saat mengeksekusi instruksi isi akumulator negatif dan zero flag bila uh, apa namanya akumulator nol. Satu atau 0 maksudnya negatif ini satu, kalau ini nol. Register, register time temporal atau TMP atau B dan C. Digunakan untuk buffer data dalam operasi add, subtract, sehingga program akan lebih luasa dalam menggunakan register ada temporary-nya. yang sebelumnya enggak ada ada out, dua, dua output port port 3 akan menerima data yang dikirim dari dari akumulator sehingga tampilan hexa dapat dilihat memakai IC akumulator dikirimkan ke port 4 pintu jaga memberikan sinyal ACK ACK atau acknowledge kalau dan ready sebagai bagian dari konsep handshaking. Lalu di situ ada juga sinyal serial out dari pin uh, pin pos pin 0 akan memperlihatkan bagaimana konversi data para ke serial ke dalam akumulator. Nah, di sini juga handshaking, handshaking itu adalah interaksi antar CPU dengan sebuah peripheral saat transfer data, mas, data masukan dan keluarkan. Jadi kalau kalian Uh, apa sih handshaking kalau kalian okay, no, SMA bukan no, SMA kuliah. <tuh> Jadi, memang uh, istilah handshaking adalah putu, apa namanya ya? Kalau kalian kayak jabatan itu kan atas bawah kan? Jadi seakan-akan mencoba untuk mengenali. Nah, itu loh istilah yang dipakai interaksi antara CPU dengan sebuah peripheral <tuh> Nah, di apa namanya? SAP2 ada lima juga. Ada lima instruksi yaitu ada MRI itu memory reference instruction, ada register instruction, ada jump and call instruction, DCI ada logic instruction, LI dan order group atau OG. Nah, di MRI sendiri uh, LDA di lot, minimal dapat sebagai SP1, tapi dengan pesan lebih besar. LDA mempunyai opcode-nya 3A, lalu ada MVI, ada instruksi 3 bed, misalnya instruksi MVI A, 28H. <tuh> nah, lalu eh, dipandang sebagai 2, 2 byte, 2 byte satu opcode, satu opcode 3, 1 byte address 28. MPI mnemonic untuk uh, move immediate artinya memerintahkan komputer untuk menyimpan byte yang ada di belakang opcode ke register yang tertentukan. <tuh> nah, di sini register digunakan pada MPI itu ada tiga, ada A, B, C, yaitu A dengan opcode 3E, B dengan opcode uh, apa namanya 06 dan C adalah opcode-nya 0 e di 0.6 .0 ini hexa ya <tuh> lalu di situ ada STA nah di STA ini namanya namanya untuk store akumulator artinya menyimpan isi akumulator ke memori STA mempunyai opcode 32 instruksi 3 b dalam arti bila ada instruksi bila ada instruksi itu STA 628H instruksi pandang terdiri 3 byte itu opcode 32 upper byte nya adalah 62 dan lower byte addressnya 85 <tuh> penyimpanan dalam di dalam memori sesuai dengan desain 880 akan nah, run opcode lower nah jadi di run ya, itu dulu terus lagi lowernya baru upernya nah kelompok 2 ada RI register instruction perintah yang lebih cepat dari MRI ketika register karena register ke register Isinya apa? Itu ada move, ada add, ada sub, incr, dan decr. Nah, kalau move ini ada untuk move yang memindahkan data dari register ke register lain. Misalnya move AB akan menduplikasikan copy data register B ke akumulator. Lalu ada add seperti yang satu menambahkan data dari register ke akumulator. Misalnya add B akan menambahkan B ke akumulator. Sub seperti pada sub itu juga mengurangi untuk molek data dalam satu register, uh, suatu register oleh isi akumulator. Jadi INR untuk increment nah, sih ada increment integral ya, kalau misalnya untuk increment yang artinya menambahkan satu pada isi pada isi register, misalnya semula bila semula B sama dengan 5H, akan menjadi B, 56 h Setelah deskripsi perintah INR B. Lalu dia ada di CR. Untuk decrement, kebalikannya turunan. Kebalikan dari INR mengurangi satu pada isi register. Ketiga, dia juga ada, nah ketiga instruksinya ada jam and call instruction, JMP. Nah, JMP ini adalah JMP perintah lompat ke suatu atlas instruksi di mana setiap <tuh> instruksi JMP akan menyertakan menyertakan suatu atlas ke dalam uh, program kontak misalnya JMP 25 h yaitu pada atlas uh, 2005 akan menyertakan perintah pada atlas 2500H dan melewati atlas 2006H sampai 2499H. Lalu di GM untuk untuk jam uh, men menemonik untuk jam if minus yaitu perintah akan lompat ke suatu alis jika hanya jika ada flag sign in flag maksudnya tanda flag jika isi akumulator negatif maka sign in menjadi satu dan jika dia tidak positif maka jadi nol jika diisi akumulator juga sama dengan nol ada, jz itu jam, uh, jam if zero. Jadi, kalau ini ada jam minus, jam if zero, yaitu perintah atau lompat dari suatu address. Uh, jika hanya jika, yaitu S eh, sama dengan 0. Lalu ada jnz, uh, jam if not zero, yaitu perintah akan lompat ke suatu address saya salah. Di suatu artis di mana uh, S-nya sama dengan 0. Lalu so, ada call, apa namanya call, menu untuk call the sub uh, routine, dan red menu, menu, untuk return yaitu akhir dari sebuah sub sub apa namanya routine, ya. <tuh> <tuh> ada CMA, ANA, ORA, ANI, ORI, dan Jadi kalau CMA itu adalah komplement dan akumulator dan bila dieksekusi yang akan menginversi setiap bit dalam akumulator yang menghasilkan once complement. Nah, ANA ini, nah, anak ini n <tuh> apa namanya M n isi akumulator dengan isi jadi satu register dengan cara bit per bit atau bitwise misalnya isi akumulatornya adalah 1100 dan 1100 dan b nya adalah 111001 di eksekusi a dan b hasilnya adalah uh, 1100000 <tuh> Lalu, nah di, di, kalau misalnya Sandi, N ini kalau nggak sih benar ya. Kalau misalnya kita eksekusi itu satu, ini satu, benar. Itu kosong, iya benar. Ini ada operasi N. Jadi kalau kalian tambahkan nih, satu-satu dia satu, satu. Kalau ada yang nol pasti nol Kalau yang ini beda pasti nol semua. Tuh, kayaknya nah, nol semua jadinya. <tuh> kalau apa r, e yaitu or, order akumulator, Mirip sama ini, cuma beda nya adalah, uh, apa namanya, logic, ini ya, section or, ya. Bila akumulator dan B isinya seperti di atas, eksekusi, or AB, maka hasilnya adalah seperti ini, kebalikan dari, uh, apa namanya, operasi dari, apa namanya, N. Lalu ada Ani N immediate, yaitu kasih N, isi akumulator dengan B towards setelah off -code kalau or immediate operasi or is equal dengan beta word setelah opcode ada xor itu xor uh, exclusive or ya exclusive or immediate itu operasi xor is equal dengan beta word setelah opcode lalu selanjutnya adalah kelompok atau order group nah di sini instruksinya ada ada NOP yaitu untuk status no operation halt itu menghentikan proses in itu adalah untuk input yaitu perintah untuk mentransfer data dari suatu ke port akumulator ada out perintah untuk mentransfer data akumulator ke suatu port <tuh> adalah rotate the akumulator left yaitu instruksi akan menggeser sebuah bit akumulator ke kiri dan memindahkan posisi MSB menjadi LSB nah, Ini contohnya gini memindahkan posisi MSB menjadi LSB, terus akhirnya digeser depan, dipindahin ke belakang. Most to depan, LSB itu di belakang posisi ini. Dan LAR adalah rotate dekomulator naik itu instruksi untuk menggeser semua bit akumulator ke kanan dan memindahkan posisi LSB menjadi MSB, dibalik ke <tuh> Nah, ini jadi satu sampai memungkinkan mungkin mempunyai panjang baik satu atau dua sampai tiga suksi. Instruksi SAP2 melakukan akses data dengan cara berbeda, itu juga pada upper end, yaitu di LDA dan SDA, maksudnya secara langsung pada disk, gimana data dapat ditemukan pada penggalasan immediate, data akan di belakang off-code, pada pengadresan register, data disimpan dalam register CPU, tidak di dalam memori. Lalu pada pengadresan apa namanya, input lokasi data disertakan dalam opcode. Perbedaannya apa? Satu dan dua. Di sini kan sederhana mungkin op, op, op apa nih, operasi logis Nah, di sini tidak ditangani, sampai satu kali cuma tambah kurang -kurangan. Kalau di sini dapat ditangani, ya, baru yang 8 bit, di 16 bit, opcode-nya masih 4 bit, 8 bit, instruksinya hanya tetap. hanya tetap, nah ini panjang variabel. Nah, untuk unit apa namanya, ada dan sub, apa namanya, sub structure. Ini penambahan pengurangan, nah, kalau di sini sudah sampai aplikasi logis juga karena dikenal dengan sebagai matrik dan logis unit Frequency control-nya lebih kecil, lebih besar karena ada pagi setambahannya. Jumlah instruksinya lebih rendah, nah ini secara relatif lebih besar. Daftar penyimpan datanya itu di B, kalau ini ada TMP, instruksi lompatnya di SAP tidak ada, kalau di apa namanya uh, SAP 2 ada GM, DZ, DNZ, nah, ada JMP tempat bersyarat kalau yang itu tempatan bersyarat. Instruksinya termasuk instruksi LAD, ada sub, order dan LHT. Nah kalau di SAP 2 sudah banyak ada add, sub, PNA, GMP, GCR, ANA, ORA, XLA, NI, ORI. Nah tampilannya kalau yang ini output LED ini lebih net, yang inilah hexa desimal. Sekian. Untuk arsitektur SAP 1, 2. Jadi setelah di sini barulah berkembang dan berkembang seriusnya untuk apa namanya komputer-komputer seperti sekarang. sampai sini dia mau ditanya yang lain online. Oke, okay, pertemuan terakhir 9. 9. ada 13 kurangi n2 kurang kurang dua orang nih yang belum isi ada yang belum belum isi absensi silakan diisi masih kurang satu dua orang lagi Ada Elmi, Dimas, ada Fahmi juga. Salman, Firly, Kamalia, Intan, Wulandari. Atau ada yang mau nambahin? Ini ya, lupa tugas untuk ini ya, tangkumannya, tiga operator sistem. <tuh> Semakin lengkap, Semakin baik di sini, enggak ada yang mau nanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Kalau gitu, sampai jumpa di semester selanjutnya. Jangan lupa untuk tugasnya. Tugasnya di submit ya sebelum tanggal 27 ya, tanggal 27 ini. Untuk materi terakhir saya upload juga di e-learning. <tuh> Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada orang di sini. <laughs> Baik, terima kasih. <clears throat> Jangan lupa tugas dikumpulkan ya. Wassalamualaikum <tuh> warahmatullahi wabarakatuh.